Kembali lagi di review jam tangan dari Elang ROG. Di depan saya juga ada jam tangan kuantum ya. Ini adalah jam tangan kuantum seri HNG1033399 untuk yang varian warna ini. Dan yang ini di 1033658 ya. Tuh, warnanya ada dua, warna hitam dan warna biru. Warna hitam dengan merah dan biru dengan silver. Keren banget, ini yang warna biru silver, cakep banget. Modelnya tuh kotak ya. Tapi kotaknya itu bukan kotak yang square gitu ya. Kayak ada reda sedikit panjang gitu. Nih. Kacanya dari mineral. Miringnya stainless. Bagian sampingnya nih tipis ya. Bagian sampingnya tuh kayak ada motif sunburst-nya. Jadi kalian lihat sekilas ini kan kasar ya. Tapi kalau dipegang tuh halus loh. Nih. Bagian strapnya kayak gini. Ini strapnya khusus untuk seri ini. Di bagian beltnya dia udah pakai stainless juga nih. Di bagian belakangnya dia udah pakai stainless juga. Bagian belakang jamnya seperti ini. Ada tulisan kaliber VR34 Chronograph by Epson all stainless steel. Baterainya 100 meter register model. Untuk 100 meter secara by textbook, jam tangan ini bisa dipakai ya untuk berenang di permukaan sih by textbook ya. Tapi kan kita nggak berani jamin untuk water resist dari jam tangan ini ya. Karena memang water resistnya cuma 100 meter. Gitu ya. Nih. Di dialnya tuh ya, di dialnya kayak ada gambar sisik ikan gitu ya, yang dia tuh dari samping-samping terus menuju ke tengah. Di sini ada 24 jam ini untuk stopwatch-nya. Jadi untuk chrono stopwatch-nya pakai ini untuk mulai. Terus ini kalau udah 1 menit dia bergerak, ini tanggalnya, pause dan reset. Ya, terus tanggalnya ini tinggal ditarik aja setengah gini terus diputar ke atas. Nih. Kalau setting jamnya ditarik full, kalian putar ke bawah. Tuh. Ini ya. Krononya ini kan harusnya di tengah ya, di angka 60. Cara majuinnya, cara kalibrasinya kalian tinggal pencet gini aja. Tuh, sampai ke sini. Udah gitu aja ya. Ringnya bagus, warnanya biru, cakep banget. Nih, ya, untuk ukuran diameternya ini ada di diameter sebentar. Kita cek dulu ya. Ada di 4,3. Terus tebelnya ada di 1,2 dan untuk ukuran strapnya ini ada di ukuran 27 ya. Jadi untuk strapnya ini kalian harus cari yang pas modelnya kayak gini juga. Jadi kalau enggak susah carinya nanti ya. Jadi yang pokoknya tengahnya itu bolong kayak gini ya, udah dilubangi kayak gini. Kalau mau diganti pakai kulit kalian harus custom. Karena susah juga model quantum kayak gini ya. Tapi keren sih, yang warna biru cakep banget. Tuh. Kalau mau lihat posturnya kayak gini ya. Tuh, berlaku di jarumnya aja, di bagian jarumnya dan di marker kanyangannya nggak ada. Ini yang varian warna merah dengan hitam juga keren banget. Untuk harganya masing-masing dikasih harga 3.300. Untuk yang ini 3.307.800 dan yang ini 3.196.800. Selisih hampir 200 ribuan untuk yang warna hitam ini aja ya. Jadi yang untuk kasih warna hitam ini harganya emang sedikit mahal sih. Biasalah ya di jam tangan. Kalau untuk warna hitam memang harganya lebih mahal. Kalau dipakai di tangan gimana? Kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini. Ini ya kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini. Saya pakai yang paling atas sendiri ya. Nih. Tuh, kayak gini. Tuh, cakep banget. Keren. Ya, nih. Quantum bukan merek baru ya. Dia tuh udah lama banget di jam tangan. Dan garansinya jam tangan ini udah digaransi 2 tahun. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya. Untuk mesin jelas lebih bagus Epson Boss Japan Movement. Nih ada tulisan Quantum The Big Time. Di dalamnya ada bantalan, ada kartu garansi juga nih. Kitab-kitabnya lengkap ya. Kalau mau barangnya ready nih, cocok banget buat dikasih ke orang atau mungkin gift ke pacar kalian atau ke suaminya, boleh banget ya. Barangnya ready, kalau mau kalian tinggal WA aja di 0838-565-8989. Bisa juga ke Instagram @elangroji_solo, marketplace-nya juga bisa di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe. Karena kita bakalan upload video setiap hari. See you!